Puluhan tiang panjang jatuh dari truk tronton di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung pada Sabtu 2 November 2024. Kejadian tersebut menyebabkan kemacetan di perempatan Jalan Buah Batu dan Soekarno-Hatta. Kasat Lantas Polrestabes Bandung AKBP Eko Iskandar menjelaskan truk tersebut melaju dari arah selatan menuju timur. Saat melintas, engsel pengikat tiang panjang lepas sehingga puluhan paku bumi jatuh. Mengutip Tribun Jabar, diketahui sekira 10 batang paku bumi berserakan di jalan menghambat arus lalu lintas. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, baik manusia maupun kendaraan. Proses evakuasi sedang berlangsung untuk mengurai kemacetan. Petugas mengamankan lokasi dan memindahkan tiang panjang ke pinggir jalan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.